Kayak ngejar kaliber anjing ngeri info kena aduh. Anjir, kurti gue jubar. Ih ngeri cok. Wih, keren wa euy, kona mah bedak. Hah? Oh iya iya. Sing apa urang ge? Nyeklan besi we. Wah, pokona mah keren, geng. Di atas kelihatan indah sekali, geng, tuh. Kona mah. Hello WhatsApp, geng. Kembali lagi ke channel saya, Hega Motovlog. Jadi di kesempatan kali ini, geng, gue itu mau nyoret bareng temen gue ya. Yang dulu ya, yang dulu negrade ke apa itu? GB Lanud ya. Di sini gue pakai MX ya, ini MX style Malaysia ya. Ntar gue akan review ya besok ya. Gue akan review. Sama sini di si Ipan ya pakai R15 nya dan gimana ya, kurang teh akan nyoret lah dengan sambil dengan uti gitu. Anjir ngeri bukan lo, geng. Botol orang teh pakai R15 nya R15 anu P2 nya itu mantap pokok nama, geng. Jeng itu aya kesan kelam ya motor ya teh. Damn! Yaitu pernah crash ya. Penuh dengan cerita. Penuh dengan cerita, geng. Jadi itu motor teh pernah crash karena melihat mbak-mbak ya yang bertengker ya, yang duduk di atas pohon gitu ya. Horor bukan mah, geng. Namun bisa lah ntar gue akan buatkan podcast ya horor ini parah, geng. Nah, jadi bukan nama parah di sampai motor YT nya pernah mandi kembang parah nih. Jadi orang teh rek itu ya, ini grade ya, oh ini grade nyoret gitu ya, nyoret bareng si Irfan ya. Kata-kata untuk hari ini ga? Oh ya, untuk kata-kata hari ini ya, jadi kemanya kayak kata-kata gitu ya, yang sakit hati itu bukan putus cinta ya, tapi udah putus tapi masih cinta gitu. Anjing parah meledak gitu. Gila, buat kalian nah, tonton aja video ini dari awal sampai akhir. Bagaimana sih keseruannya? Dan jangan lupa buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, dan subscribe biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, geng. Yuk, gaskeun. Klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Ngeri, geng, bukan nama, geng. Jadi orang nyoret lah untuk cuaca kali ini. Alhamdulillah sekali ya, sangat bagus sekali. Karena kan kemarin-kemarin ya hampir berapa hari ya, hampir 3 hari lebih lah cuaca itu hujan mulu, geng, parah. Anjir, kalau war tek ek ek ngeplok teh anjir, ah parah bukan nama. Hujan wae mah. Dan alhamdulillah sekali ayeuna teh cuacana sangat cerah lah, bisa dibilang cerah. Cerah kayak si dia anjir, parah goblok. Jadi gue akan nyoret ya paling sekitaran kota Ciamis. Gue ditemenin si Ipan ya ini. Dia juga pakai knalpot standaran. Gue standaran, dia juga standaran, geng. Apa katanya dia kena tilang juga sama. Anjir. Dia kan waktu ke belakang ya, hari-hari ke belakang gue itu kan ketilang ya karena knalpot racing gitu ya. Gue motor ngandang di Polres hampir sebulan. Dan beberapa minggu ke depannya ternyata teman gue juga dia itu ya kena tilang juga. Parah. Yeah.
Nah, geng, kita belok ke kiri aja. Kita ke daerah itu ya, sekitaran Tasik lah. Mungkin nggak akan ke Tasik sih. Ketahu si Ipan ketemu kemana ini teh ya. Kita ikutin aja lah. Mantap pokoknya cuacana euy geus kieu teh ya. Aduh. Biasana hujan, aduh ayeuna mah dibere dipasihan itu ya, dipasihan cerah kieu mah aduh. Ini kengat itu raos kana HTTE. Raos diangge ngeplog aduh. Mudah-mudahan ya halodonya ulah hujan wae gitu ya, aduh parah. Uti parah geng. Itu gak patut dicontoh, itu gak pakai helm parah. Wih, nyantai kita malah parah. Tunggu kebutan lah, nyantai aja. Keren si Ivan, bukan nama pakai helm kelas. Ngeri. Jadi geng, kita akan belok ke sini dari Cikoneng ya. Ketahu ya teman mau kemana, mau ngopi kayaknya mah teman. Nyantai. Di teman-teman gue tuh nyantai mulu gitu ya, biasanya pan abret-abretan gitu nya si eta-eta. Ayo mau nyantai tinggu naon kapok sih kan nama soalnya si eta teh buat tanurang tanun air mau pula si Ipan remen kres pak parah kok nama kapok kan juga nama ketarik-tarik nah gede jalan kok itu jalan atau kak di kan barusannya gue teh jalannya itu ya. Jalannya, jembatannya kayaknya mau roboh ya. Jadi kita ambil jalur yang lain gitu ya. Parah. Kirain jembatannya bagus ya. Kan kita kesini aja. Ngeri. Nih iya lain. Nih itu lain. Asa nu eta lain. Jalan teh nu eta lain. Nu eta asup ka jero. Ka terminal, ka eta terminal. Ayo. Yuk. Nah geng, kita ke jalan itu ya, jalan warna-warni gitu. Terus lami abis itu kadia gitu ya. Perinten. Ya kita harus sopan lah, karena kan ini tempat orang lain gitu ya, wilayah orang lain gitu ya. Kita harus lah sopan dikit lah gitu. Adab itu harus diutamakan. Tuh kan jembatannya ada, bukan jembatan sih, jalan warna-warni gitu ya. Hei parah, bebas ayo sob, bebas. Jadi gimana ya, indah ya sekarang mah. Dulu mah kan di sini tuh masih jalan berbatuan ya, sekarang kan di aspal tuh. Hei, oh ada tower juga geng, ngeri. Itu cuma naik kalau kurlanya yang apa gitu. Anjir geng, parah geng. Aduh. Yang jalan kalau luhur haji ngeri pokoknya aduh anjir kerti gue jubar. Ih
Ih, ngeri cok. Wih, keren wak. Wih, kok nama berdak? Hah? Nyeklan busi weh. Walaupun ini ngeri. Wah, pokoknya mau keren geng. Di atas kelihatan indah sekali geng tuh. Nama ini power ya ini power tikor power 3 watt keren ya power show ini kita banyak kelan tuh. Oh aduh ngeri kan parah wih geng keren geng motor gue di dari atas mah parah power anjing siun ah sinti guling anjing. Indah pokoknya geng tuh. Indah kayak si dia anjing. Si dianya siapa? Teu apal duka saha si dia nate. Eh jalannya kemana nya teh? Da baheula mah teh aya jalan ka dina teh. Ka SMA gitu nya. Kirang terang gitu nya. Nembayan da ieu jalan teh ka dieu mah da tadi nama pan ti ditu mun duwi ka ditu ya tuh. Dieng barusan habis foto-foto ya kita turun lagi anjir. Gue takut anjing, gue takut ketinggian, geng. Parah anjir. Anjing. Kebalik. Mantap geng, kenapa? Ngeri anjir. Padahal kan enggak terlalu tinggi ya, tapi gue takut itu kropos ya, si kayu-kayunya gitu ya. Parah. Jadi kita langsung dengan tepat ngopi lagi geng. Gaskeun lah Bang Sipan. Hello what's up geng. Jadi di sini gue udah ada di mana ya? Ngopi dulu ya geng ya. Iya, ngopi dulu. Di sini teh gue gimana ya habis nyoret gitu ya. Kita ngopi-ngopi dulu sebentar. Tapi nah aku naonnya tadi ya mah. Kurang diajak abret-abretan gitu nya. Si Pante anjing kekelawanan gitu nya. Anjing parah karena mah duka kapok eta duka kapok anjing. Ya mah ieu teh jaga-jaga heula. Bisi crash gitu. Jadi ya bebaturan orang teh nya ieu lamun hayang apal mah ya geus. Ih geus parah ya. Hantem we crash nya kahirupan teh. Anyar kene nya nubruk budak leutik anjing tanu parah di pom bensin. Ning geus parah. Asung we telila peuting nya bebaturan aing crash ye. Ku sabab ningali si mbak-mbak anu di mbak cantik jadi emaknya jadi hilang kesadaran. Jadi bebaturan orang teh ningali mbak-mbak cantik yang bertengger di atas pohon gitu ya geng sampai tentu kehilangan keseimbangan jadi dia crash anjir parah geng sampai pingsan. Sama lagi ngantuk. Jeung nu terakhirnya bebaturan urang teh hampir asup kana kolong kontainer anjing tah. Untung motor naunggul anu masuk. Da urang nama bisa ieu ya bisa ngajelang. Gembay Sunda ge. Asupan teh manehna asup kana kolong kontainer anjing. Parah geng. Jadi
cukup sekian aja lah ya video na, mudah-mudahan bermanfaatnya. Iya tong, pokoknya masih hati-hati lah, ulah abret-abretan di jalan. Buat semua namanya, buat semua pengguna motor harus berhati-hati ya di jalan. Buruk itulah, jadi cukup sekian aja video kali ini. Wabillahi taufik wadaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Buat kalian yang baru nonton channel ini, tolong bantu like, share, subscribe, biar channel ini makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya, geng. You guys good.